Hey guys, hari ini gua coba Julian Bulat, Hells Claw, dan Windtalker. Jadi beberapa hari lalu, gua lihat seram orang, ada satu publik. Pakai Julian Hells Claw. Gua mikir emang bisa ya. Gua lupa hasil match si publik ini, tapi gua eksperimen sedikit. Di pasif Julian itu, ada efek Lifestyle abis dia pakai. Tiga skillnya terus masih attack. Bahkan setelah Lifestyle direvamp, pasifnya masih BKN. Hybrid Lifestyle. Jadi dia gak bisa dapat kill dari skill tanpa spell farm. Tapi kalau skillnya kepake semua jadi gak berguna spell farmnya. Terus semua skill Julian cooldownnya sama semua ya. Biasanya sekitar 7 detik, tapi cukup lama sampai Julian nyaris gak berdaya, karena gak ada skill lari terus jarak basic attack-nya. Terlalu pendek. Item Magic Lifestyle emang ada guys, Peter of Heaven dan Starlium City. Tapi bedanya sama Hells Claw entah kurang Lifestyle atau mahal ya. Lifestyle di pasif Julian hanya keluar abis pakai semua skill terus. Basic attack minimal sekali max 3, tiap. Basic attack dapet 15% terus hanya sekitar 5 detik. Untungnya damage pasif terima physical, bahkan magic power. Jadi gak terlalu rugi ambilin Hells Claw. Oh ya, Hells Claw juga punya crit buat lebih pedas. Basic attack Julian. Jadi itu, teori gua napa ada publik Julian pakai Hells Claw. Di match ini, gua juga nambah Windtalker buat movement. Ama attack speed dan crit. Ini build gua pakai, tapi hanya buat jungler saja. Di late game juga pakai item beda. Like ya, dan subscribe ya guys. No, I recall. Like dan subscribe ya guys. It is black, you see.
smile is all I have. I'll take the buff. Like ya dan subscribe ya guys. Colors. What for? Good game. Initiate retreat. Launch attack. Like dan subscribe ya guys.